Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Madisop. Untuk kali ini kita akan mencoba memasang intercom ya. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Madisop supaya teman-teman dapat info-info terbaru tentang seputar modifikasi dan seputar motovlog ya. Kali ini saya akan share bagaimana cara memasang intercom. Intercom ini fungsinya adalah untuk komunikasi ya, komunikasi antara satu pengendara dengan pengendara lain. Ada juga yang bisa berbanyak pengendara juga ya. Kalau ini mungkin setahu saya ini bisa dua, bisa juga lebih ya. Tapi ini kita bahas yaitu cara masang di helmnya. Jadi cara masangnya gimana, ini langsung saja kita praktekkan. Jadi bentuknya seperti ini yang saya pakai ini seri BTS3 seperti ini tampilannya. Kemudian dapatnya sama ini ya, seperti ini untuk mic sama headsetnya ya, ini untuk bagian telinga, yang ini untuk micnya berbicara. Untuk yang ini sudah menggunakan Type-C, ini juga bisa connect langsung dengan HP ya, jadi pakai Bluetooth bisa dengerin musik langsung ke sini juga bisa. Ini yang masih ori. Kemudian ini saya juga ada yang sudah modif ya, ini sudah dimodifikasi. Ini yang sudah dimodifikasi ini ada tambahannya untuk jack audionya ya ini. Jadi misal mau teman-teman record langsung ke action cam, jadi hasil record ngobrolnya dengan teman-teman yang lain bisa kerekod juga ya. Jadi kalau ini nggak ada colokannya yang masih seperti ini, jadi kita harus ngakal lagi, pakai mic lagi, juga harus ribet lagi ya. Kalau yang ini sudah mau kita rekod pakai action cam, sudah tinggal pasang aja ya, ini tinggal colok ke action cam, nanti otomatis obrolannya kerekod semua ya, dari antara kita maupun teman kita ya. Jadi langsung saja kita pasang. Cara masangnya gimana? Untuk di sini saya menggunakan helm NHK seri GB Prime ya, seperti ini. Ini recommended buat teman-teman, cocok buat harian maupun untuk touring-touring juga bisa ya. Ini recommended pokoknya karena yang saya punya ini ya. Jadi ini sudah ada tempat untuk ini, saya zoom dulu, saya nyalakan flashnya. Jadi ini sudah ada tempat untuk intercomnya ya, ini seperti ini kelihatan ya, ini jadi untuk tempat intercomnya sudah ada. Terus yang sebelah satunya juga sudah ada ini ya, kelihatan. Nah ini ada tempat untuk jalur micnya ya, jadi tinggal pasang aja. Ini langsung kita pasang. Untuk pemasangannya pertama-tama ini kita lepas dulu ya, ini double tipnya kita lepas. Kemudian ini kita buka juga, ini kita tempel dulu di bagian dalam helmnya ya. Ini yang sudah ada tempatnya, tinggal tempel aja kanan kiri. Kemudian yang satu lagi juga dilepas ini, kemudian kita pasang. Ini sudah ada tempatnya ya. Nah ini kita pasang di tadi yang sudah ada tempatnya. Ini kita lihat dulu micnya posisinya sudah benar ya. Ini jangan sampai kebalik, ini nanti suaranya nggak maksimal. Jadi ini yang sebelah sini dekat mulut ya, jangan sampai kebalik seperti ini nanti suaranya nanti nggak maksimal. Ini kita pasang dulu, ini agak gelap. Ya, terlihat.
jadi sudah saya pasang ini ya di dalam sebelah sini sama sebelah satunya lagi sebelah sini ya, ini enggak begitu kelihatan karena di dalam ya. Ini di dalam sini. Ini enggak begitu kelihatan, jadi sudah kita pasang di dalam. Ini kabelnya sudah kita keluarkan, ini nanti kita colok di intercom. Yang ini nanti kabelnya tinggal colok ke action cam ya, yang ini. Ini kita rapikan, kita pasang lagi. Oke, ini selanjutnya kita pasang intercomnya ya. Ini masangnya ini saya selipin, bisa juga ditempel di sini pakai double tip. Ada dua bracketnya, tapi ini saya pasangnya saya selipin aja di sini. Jadi kita rentangkan sedikit. Ini kita dorong masuk. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi terpasang seperti ini. Kemudian ini tinggal pasang aja. Gak mundur lagi. Tinggal pasang aja gini ya. Ini sudah siap buat kita jalan. Ini tinggal ini colok ke action cam di depan. Kabelnya bisa saya panjangin tadi. Ini tinggal colok aja. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nanti kita coba tes buat jalan sama kita record ya. Ini tinggal colok aja depan di action cam. Oke, ini kita tinggal colok aja ini kabelnya ya ke action cam. Seperti ini jadi kabelnya seperti ini ya. Ini masih cukup rapi, enggak terlalu panjang, pas seperti ini. Nanti video selanjutnya kita coba tes buat jalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modishop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction Modishop, salam satu aspal.